Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Kayla Deva. Nah, pada video kali ini teman-teman, aku tuh excited banget, very very excited, karena aku baru kedatangan paket yang aku tunggu-tunggu. Ini dia. Mau tahu apa? Yuk, mari kita buka. Oh iya teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share ya. Oke, yuk kita buka ya teman-teman. Ini bagian ujung sini aja tuh udah bubble wrap. Kita tarik aja. Udah kelihatan banget teman-teman. Aduh. Wow, bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Wow, ini bubble wrap ada juga. Wow, ini dia teman-teman. Casing Pop It. Wow, bagus banget casingnya, lucu. Duh. Jadi kalau misalnya kalian lagi main handphone bisa sambil dipencet nih, tapi ini dipencet agak-agak itu ya tuh. Lucu banget kan teman-teman warnanya, apalagi warna pastel gitu. Terus yang buat bagian kameranya, ini yang unik banget karena pop-innya kan bulat, tapi ini tuh kayak setengah gitu loh. Tuh lihat deh warnanya, ada ungu, biru, kuning, sama pink. Terus warna itu kayak warna-warna pastel gitu, lucu banget. Misalnya Pop It yang beneran kan bisa dimainin ya, tuh banget kan dimainin tuh. Tapi apakah Pop It casing ini bisa kita mainin? Mari kita coba tuh. Dia nggak bisa teman-teman, lihat ya, ini di belakang kalau misalnya aku pencet tuh dia nggak bisa. Tapi walaupun nggak bisa dipencet, udahlah biarin aja. Ini tuh enak banget teman-teman, dan juga lebih halus, warnanya bagus banget teman-teman. Aduh, tuh lihat deh. Ini sama Pop It yang lain. Nah, kalau misalnya yang ini, dia tuh lebih halus gitu, tuh lebih halus, lebih soft. Tapi dia nggak bisa dimainin. Sedangkan Pop It yang kayak gini, tuh bisa dimainin teman-teman. Coba kita mainin. Lerenya digel. Lempar. Kasih coba. Lalu kita bilang Pop It. Satu, dua, tuh dia gak bisa. Dia naik-naik gitu tuh. Kalau misalnya Pop It yang biasa, bisa dong. Coba ini. Lalu kita balik Pop It. Satu, dua, tiga, bisa teman-teman. Nah itu dia teman-teman perbedaannya. Kalau misalnya casing nggak bisa dimainin, kalau misalnya kayak gini kan kayak lebih kayak gini tuh, lebih gitu, lebih apa sih, kayak gampang gini-giniin lah. Tapi kalau casing kan tuh, dan ini tuh lebih kecil teman-teman ukuran Pop It-nya. Coba deh sini tuh, Pop It yang di casing ini tuh lebih kecil ukurannya, bisa kalian lihat sendiri ya tuh, diameternya lebih kecil teman-teman tuh. Terus pas di belakang ini tuh juga lebih sempit ininya. Tuh. Kalau di sini kan gini. Gitu teman-teman. Walaupun ini tuh enggak bisa dimainin gitu, dipencet-pencet kayak gini, tapi ini dipegang belakang aja tuh udah enak banget. Lagian kan kita enggak mungkin bisa mencet kalau misalnya di sini ada handphonenya. Aduh, teman-teman enak banget kalau misalnya kita lagi gabut, enggak ada wifi, baterai HP habis, kita mainin ini aja tuh udah enak banget teman-teman. Tuh dipegang-pegang, lihat deh, ini tuh warnanya tuh hampir mirip ya teman-teman sama yang di Pop It es krim aku ini. Lihat deh,
warna birunya. Walaupun kalau misalnya warna-warna yang di sini tuh lebih mudah kecuali kuningnya ini. Tapi lucu-lucu banget ya. Aduh, gemes deh sama casing ini. Pokoknya aku puas banget beli casing ini. Nah, ini aku belinya di online shop ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa cari di online shop casing ini. Pokoknya selalu stay tune aja di channel YouTube aku dan selalu nonton video-video aku. Mungkin di video-video itu ada selipan aku main nomor-nomor yang udah kalian pilih. Tuh, pakai pop it ini. Pokoknya kalian selalu lihat video aku ya, teman-teman. Kali aja di video itu ada pop it yang bakal jadi milik kalian, teman-teman. Oke, jangan lupa cantumin nama IG-nya ya atau Facebook-nya. Nah, teman-teman, ini lucu banget. Aduh, aku enggak bisa berhenti bilang lucu karena ini memang lucu banget. Nah, sekarang yuk kita coba pakai handphone-nya. Kita coba masukin ini HP-nya dan ini casing pop it yang lucunya. Oke, kita masukin ya. Sebentar. Pasin dulu. Tuh. Wow, teman-teman. Aduh. Lucu banget gak sih, teman-teman? Aduh, ini mah kalau misal aku punya casing kayak gini, aku auto lihat handphone terus, teman. Aduh, ini gemes banget yang geng. Ini tuh soft banget, aduh, enak banget. Apalagi kalau digini-giniin tuh kayak ada jendel-jendelnya gitu. Tuh lihat deh, tuh. Wih. Kalau ini pas itu aku beli di toko online itu harganya Rp50.000 udah sama casing ya. Udah sama ongkir ya. Nih teman-teman tuh, ini bagian belakangnya. Dan ini depannya. Gemes, bagus banget ya teman-teman casingnya. Warnanya juga sekali. Tuh. Teman-teman, pokoknya kalau misalnya kalian mau casing kayak aku gini, langsung cek aja ya di online shop. Tapi teman-teman, karena ini tuh belum lama banget, jadi belum ada untuk semua type handphone ya teman-teman. Tuh, lucu banget kan? Segera beli. Pokoknya kalau misalnya aku lagi main handphone, pasti pada jatuhin gitu deh. Apalagi pop it kan lagi ngetrend banget. Terus ini tuh bisa jadi casing HP kayak gini. Aduh, yuk segera beli biar bisa samaan nih kayak aku casingnya. Mau kan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Dan jangan lupa apa? Like, comment, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi kalau aku bikin video pop it tanda baru. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lately, I've been lying to myself. Know I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy.